Halo guys, bertemu kembali bersama Yuda di sini ya. Jadi kita lanjutin lagi game Feed and Grow Fish-nya. Dimana kemarin kita NT terus ya di river ini. Semoga hari ini bisa kita menyelesaikan stage di river ini, yang dimana kita bakalan menggunakan ikan apa ya, yang bentuknya kayak ikan nila. Aduh, kemarin apa namanya bro? Atau bentuknya ini kayak ikan pibas kalau teman-teman yang suka ikan ya. Nah ini nih. Pierce, namanya Pierce ya. Halo, cool. Ada apa ini? Halo, Bang Alwin. Kita bakalan ini Bang Alwin bertahan hidup ya di biome masih di sungai, teman-teman ya, atau river. Yang dimana kemarin gagal terus, yang dimana gagal itu kita dimakan mulu sama yang lebih gede. Soalnya apa, ikan-ikan yang kita cari itu kagak muncul mulu ya. Semoga hari ini berhasil. Kagak ente-entean terus. Ikan kayak sel sperma. Kayaknya sih buat ini apa? Buat mendeskripsikan gitu loh. Daripada banyak bikin bentuk kan. Jadinya bentuknya kayak begini Bang Alu. Kayak burui. Waalaikumsalam Fahris, welcome juga Fahris. Nah itu tuh target ikan-ikan yang bakalan kita makan kalau misalkan udah gede guys. Sebenarnya itu ikan-ikannya guys. Tapi di sini yang harus kita jaga, lambung kita juga harus dijaga tuh. Lambung kita itu mana? Ya yang di pojok kanan atas itu guys. Dan ini game kesukaannya Teteh Reina sama siapa tuh? Sama Bang Rahmat juga ya. Wih, apaan coy? Bang, gue masih bocil bang, jangan dimakan dulu bang. Ini beda spesies ya, aduh. Udah mulai dikejar-kejar lagi guys. Untung gak ada mafia game. Ini dua orang yang tidak suka sama mafia game. Cuman guys, bercanda doang itu mafia gaming teman-teman. Ini nih, ini malah diselengkat mulu sama adik sendiri lagi makanan kita bro. Tuh lihat, adik kurang ajar emang ya. Abang ini kapan gedenya dek? Jangan dimakanin terus dek. Aduh dek. Itu punya abang wey. Shit man. Berburu makanan dengan adik sendiri bro. Ada yang menjadi adik kurang ajar juga nggak di sini guys? Padahal abang udah lihat ini gitu ya. Abangnya udah lihat makanannya. Ini selengkat langsung dari belakang bro. Kurang ajar memang ya punya adik-adik ini. Oke. Wah, ini banyak keong nih. Ada udang. Keong lagi. Bentar lagi kita kayaknya gede nih guys. Oke. Udang. Kena isu udang. Keong lagi. Bentar lagi gede nih guys. Gede. Belum. Atau keong lagi nih kemungkinan. Nah ini udang nih. Waduh, itu ikan galak ya itu juga eh. Ah, gede bro, let's go. Ayo ngadu sini yuk. Gua makan daging lu, hah? Ayo sini ngadu bang, let's go. Hah, let's go. Wah kabur dia, yaudahlah. Aduh ada ikan itu lagi bro. Ada ikan salmon guys. Cepet banget live lagi ya. Nanti sore kemungkinan kalau nggak ada halangan kita cobain Granny yang remake ya guys ya. Nah, biar progress guys. Ini gamenya seperti Angry Shark, iya. Aduh adik sendiri kagak bisa dimakan ya. Padahal mah kagak apa-apa ya guys ya. Sama-sama ikan predator gitu makan adik sendiri gitu masih lagi bocil. Oh itu kayaknya ikan yang agak gedean guys. Ya udahlah, sekalian mencari spesies ikan lain. Kita makanin dulu ya. Yang mirip buru itu. Ya aku tunggu nanti sore sih ya. Kalau nggak ada halangan ya. Ya tadi ikan-ikannya banyak di sini, guys. Udah pada migrasi, Kak.
Eh udah pada kabur dah. Kagak tahu udah pada dimakanin sama ikan yang gede-gede. Tuh, kalau misalkan kita semakin ke tengah, guys. Jadi ikan-ikannya juga tuh. Lihat saudara kita lagi dikerubungin tuh, guys. Bukannya kagak mau bantu, bukannya egois gimana gitu, guys. Kita kalau misalkan ikut ke sana, kita juga ikut dicaplok, bro ya. Wah, lihat, bro. Kabur. Please, 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 please. Jangan sampai ada yang ngelihat kita, ikan lain. Lumayan, keong di depan, keong. Lambung kita jangan sampai habis juga, guys. Kalau habis nanti mati kelaparan, guys. Jadi siapa tahu di sini teman-teman ada yang cita-citanya pengen jadi ikan gitu ya. Lah ininya salah satu vision bagaimana kalian menjadi ikan gitu, guys, ya. Siapa tahu di sini aku nanti udah gede mau jadi ikan gitu. Atau enggak aku pengen dikutip jadi ikan gitu kan. Enggak ada yang tahu, guys, ya. Nah, ini tuh susah menjadi ikan, guys. Kalau misalkan ada ikan yang lebih besar, kalian dalam ancaman, guys. Tetapi kalau kalian menjadi ikan yang paling besar di suatu tempat, kalian bisa mengancam ikan-ikan lainnya gitu loh. Malahan ikan segede kita aja bisa langsung dicaplok dan mati gitu, guys. Ini sebenarnya kita belum ini apa? Belum ada di puncak rantai makanan, guys. Nanti nih aku cariin ya ikan yang targetku yang bakalan dimakan ya. Oh, ini koloni kita, koloni kita nih, guys. Ini koloni kita. Jadi kalau mau bertelur nanti kita pulangnya ke sini nih. Nah, ini nih yang bisa kita makan nih. Caplok satu. Caplok satu. Caplok. Oh, ini beda. Ini agak gedean. Kagak bisa langsung dicaplok, guys. Harus digigitin dulu. Nah, ini bisa nih. Ini bisa langsung cap. Ah! Ada tiger, bro. Sorry, guys. Teriak-teriak, bro. Ada tiger fish, guys. Hampir kecaplok, bro. Itu kalau misalkan kena tiger fish ya, guys ya, kita langsung mati, guys. Aduh, ada udang lagi. Karena udang. Ini koloni kita ya. Oke, itu koloni kita. Koloni kita juga dicaplok tuh. Kagak tahu sama ikan apaan, guys. Kita coba cari ke markasnya target yang bakalan aku makan ya. Ini biasanya ngumpul-ngumpulnya di sini nih. Nah, tuh kan bener kan di depan sana tuh. Waktunya untuk ini, guys. Ngemil, guys. Makan satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Aduh. Udah berdarah-darah, bro. Oke. Enam ya. Enam. Empat lagi, guys. Empat lagi pulang terus kita kawin ya. Udah kawin nanti kita harus bertelur, bro. Nah, dulu awalnya aku pakai ikan yang ini juga, guys. Tuh yang kita makan ini. Sama dulu aku juga diincar sama yang aku pakai sekarang gitu. Oke, kita pulang ya. Kita pulang. Ikan-ikan di air diam-diam berenang. Ada daging yang lezat, hap, lalu dicolong. Oke, kenal itu lagu ya? Oke, kalau begitu kita nyari koloni kita dulu, guys. Koloni kita tadi udah mati satu di sini ya. Halo para koloni, where are you? Aku mau menikah ini. Wah, ini ikan malah lebih gede, bro. Udah dibantai itu kah keluarga kita, guys? Mana ya keluarga kita ya? Aduh, ini mah ke area yang lebih lepas lagi, bro. Jangan ke situ dulu. Kayaknya keluarga kita ada di depan sana dah. Keluarga jangan terlalu ke depan. Ah, kan mati lagi, guys. Ah, shit, man. Gini nih. Susahnya game ini tuh tiba-tiba dicaplok dari kiri gitu, cepret gitu, guys. Lagi nyari keluarga, bro, bro. Agak one try gaming kita, cuy. Ini nih, guys, susahnya game ini, cuy. Itu ada koloni piranha tuh. Kita deket sama koloni piranha, guys. Ah, dari kemarin gini mulu, guys. Padahal tadi udah progres bagus loh itu loh. Udah nemuin koloni itu. Mending uninstall sih, bang. Jangan menyerah, bang Alwin. Nanti kalau udah kemen baru uninstall. Belum, aku belum menyerah, bang Alwin. Santai. Oke, makan cacing.
lagi berpetualang gitu. Lagi berpetualang untuk mencari jodoh gitu. Dicaplok, bro. Ada ya ikan kelakuannya kayak binatang gitu ya. Namanya juga binatang ya guys ya. Udang, udang, udang. Ini tuh udang-udang yang suka kita makan juga bukan sih guys? Yang suka manusia makan juga nggak sih? Atau beda lagi spesies? Udang sungai ini guys, BTW. Ada yang ngerti tentang perudangan nggak? Tapi kayak jangkrik kebentukannya. Jangan bilang itu jangkrik, bro. Ah, ini nih target kita nih, bro. Kita harus agak gede dulu. Please mana, please, please. Targetku sudah terlihat. Target sudah terlihat ya. Mereka tinggal di sini, teman-teman ya. Waduh, ada lobster juga ini. Kita di selengkat lobster langsung mati juga nih, guys. Ini lagi jadi bocil kayak begini juga musuh kita ada lobster juga, guys. Woi, cacingnya sedot. Oke. Okay. Dapat lagi. Dapat lagi. Ini juga koloni mereka, bro. Lagi pada ngemper di situ. Yalah, cepet gede lah kamu. Ikan buyur. Tapi kayak ini ya, kayak belalang ya guys ya. Udang atau belalang sih? Bang, live besok di jam yang sama. Diusahain. Dari pagi, siang, sore. Pengennya sih kayak begitu ya. Pengennya sih kayak begitu Bang Alwin ya. Bang Alwin lagi santai kah Bang Alwin kah? Lagi santai kah kerjaannya kah? Oh, ini koloni kita guys. Aduh, koloni kita di sini. Uy. Mana ya koloni yang anak-anak tadi ya? Oh, ini nih. Hello, motherfucker. I'm here. Tuh membantai kalian semua para ikan. Enak. Enak, aku mau lebih banyak lagi. Kalian ikan-ikan yang sangat enak bakalan aku punya semuanya ya. Ini masuklah ke dalam mulutku kalian semua. Set psikopat banget ya. Kata-katanya psikopat banget, bro. Mau lari kemana kalian? Ini memang sudah takdir kalian untuk aku cemil sekarang ya. Jangan ngadu sama ikan-ikan, bukan kentang gitu teman-teman kita, bro. Ya, jangan dimakan dulu, Bang. Aku lagi misi. Ah, masih ada satu nih. Aku suka makan ikan goreng. Udah balik, Mang. Tadi nambahin server doang, mantap. Halo, halo Yusril, Bang makan bintang laut. Banyak isi. Sabar guys, lagi kawin dulu nih guys. Lagi kawin dulu nih guys, biar bisa bertelur, bro. Nah, udah bisa nih. Atuh, tapi kita teh harus nyari makanan lagi. Woi, udang diam. Please lah, makanan. Keajaiban gitu ada di depan sana gitu. Lah ini. Woi, kamu tersesat. Wah, enak. Waduh, ada ikan lele lah. Ikan bersetubuh. Iyalah, haruslah ikan juga harus berkembang biak, Bang. Ikan bersetubuh. Untung tidak porno ya. Oke, mana nih incaran kita, bro? Kita harus banyak makan juga ini teh. Biar bisa ngendog gitu kasarnya, Pak. Bahasa Sundanya mah ngendog, guys. Tronfall. Game apa tuh, Bang? Tronfall. Coba nanti aku cek ya. Oke. Waduh.
Terus nanti aku nonton. Nanti aku lihat gameplaynya dulu ya, Bang Alwin ya. Sebenarnya banyak bang game-game yang seru teh bang. Contohnya ya ada Bang Alwin ya, game RDR 2 aja. Itu tuh gamenya serunya teh pakai pisan gitu loh. Tapi agak susah nge-reviewnya untuk di Indo. Terus udah kagak bohong dah, gameplay, cerita dari NPC keren parah itu game. Tapi agak sulit mencari viewnya di Indo. Aduh ini kemana ya? Ini kalau udah gede kayak begini kebiasaan guys. Ikan yang aku cari ini kagak ada loh. Oh, itu mah ikan piranha ya? Oh jangan. Itu ikannya diapain? Cuma diajak ngobrol doang. Jadi kalau ikan itu Yusril diajak ngobrol doang gitu. Tadi nggak tahu ngobrol tiba-tiba bisa bertelur gitu. Mungkin nanti Yusril ada pembelajaran lebihnya di SMP ya. Yusril kelas berapa sekarang? Yusril ada guys, no, masa kita mati lagi sih bro, mati kelaparan lagi sih guys, oh man, itu konyol guys kalau misalkan kita mati kelaparan lagi cuy, mana ya markasnya ya, ah, cuma satu doang yang sedang tersesat di sini guys, woi koloni kamu di mana? Manakah para kolonimu? Halo Fix. Oke. Dia udah ngobrol tapi bunting. Nah, itu tahu tuh. Di sini kosong. Nah biasanya markas-markas ikan-ikan kecil itu di tempat-tempat kayak begini, guys. Cuma pada kemana gitu loh. Jangan ikan-ikan besar lagi atau yang nongol. Mainin yang suam. Iya. Ntar dulu. Nanti kita mainin yang suam. Lagi mencoba ini dulu. Apa? Yang river dulu. Nanti bakalan coba yang suam kok. Waduh. Udah disikatin sama wah lele egois emang sama saudara sendiri lagi. Ah ini nih nice. Wih satu lagi, jangan kesana itu lele, mendingan di mulut aku aja sini. Kita kalau sama lele sekali caplok guys. Progress. Udang lagi. Udah beres kah? Ada perginya kah? Atau lagi di mobil sekarang nonton ya. Oke sedikit lagi guys, sedikit lagi bisa melahirkan coy. Kita bakalan menjadi seorang ibu bentar lagi guys. Halo Novan. Welcome back Novan. Bang Novan. Oke. Okay. Wei, saudara sendiri. Aduh, piranha bro, piranha gitu gigitannya. Bukan masalah gede kecil ya, guys. Dikampret teh. Giginya tajam. Wah, salah jalan kah gue ini? Kabur. Wah, tiger fish. Tiger fish di sana, guys. Waduh, tersesat kah gue, bro? Tiger fish ngeliat ke sini. Ini markasnya tiger fish, bro. Allahu Akbar. Ah, shit, man. Salah masuk markas. Ah, masuk sini dulu aja lah.
Oh. Oh, udah hilang membershipnya, aman. Anjas, itu apaan, bro? Arapaima kah itu? Wah, ya Arapaima, bro. Kabur. Wah. Jangan, please. Dikit lagi aku mau bertelur. Wah, sekali caplok ini mah. Hampir, bro. Hampir ajal ini, bro. Mana sih keluar? Ah, keluarga lu akhirnya, alhamdulillah. Tempat di prank sama Arapaima ya. Oh, sembunyinya tempat-tempat kayak begini. Satu lagi, satu lagi. Satu kunyahan lagi. Satu kunyahan lagi. Ah, lu. Kabur. Yes, 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 yes. Defend. Defend, guys, defend, guys. Emang ada YouTuber yang pernah level 1000 ikan mana tuh? Defend your egg. Bang, bang, please, bang. Bang, please, bang. Wah, kampret abangnya ini. Kagak seru lu ya. Kalau misalkan makan anak-anak gua ini. Please lah, bang, janganlah. Defend your egg, kapan menetasnya ini, bro? Aku juga kelaparan. Ibu juga kelaparan. Nak, ayo cepat menetas anak-anakku. Hey. Aduh, kagak mau menetas-netas lagi, bro. Ini lambung udah perih lagi nih. Ah, yes, sudah gerak-gerak. Satu, dua, tiga, empat. Alhamdulillah beres. Yo, lanjut ikan berikutnya ya. Mana nih, gua tebein lu. Nih nak, makan nih nak. Kalian akan menjadi penerus anak-anakku. Berjuanglah seperti ibu untuk melahirkan generasi biru anak-anakku. Ini aku akan mengunyah salah satu ikan apa ini, tenggiri. Lalu makanlah anak-anak ya. Ibu minta sedikit saja. Oke anak-anak, bertahan hiduplah ya. Hidup itu sangatlah keras. Ibu akan bertarung dengan para tiger fish di sana. Hati-hati anak-anakku ya. Udah guys, story-nya beres guys. Story-nya beres nih yang ini nih. Lanjut. Ikan bisa mah bisa. Itu tuh. Itu tuh yang di kanan itu. Itu kelaparan itu. Bang Novan. Nah, kalau misalkan kagak dikasih makan terus nantinya ke apa? Mahnya kambuh. Lalu meninggal. Oh, ini tiger fish nih. Wah, lagi perang di sini, bro. Lagi perang sama tiger fish sudah. Kita jadi korban tiger fish. Kita lanjut ya. Ke ini nih, ke PK. Ini lebih tajam lagi giginya, guys. Ini giginya lebih tajam lagi nih PK nih. Ikannya beda lagi tapi masih di sungai. Abis ini kita pindah biome, guys. Kita bisa pindah ke danau. Gila, lihat langsung sekali caplok, guys. Mudah-mudahan yang ini nggak terlalu sulit ya. Apa progres ya? Tapi ini orang tua kita agak kurang ajar ya, ngelahirinnya di dekat ini, bro. Di dekat air terjun, guys. Wih, ada telur. Ibu, aku menemukan telur, ibu. Sabar, guys. Menuju biome danau, guys. Kita makanin udang dulu, guys. Udang dulu kita makanin. Ini telurnya enak nih kayaknya nih. Ah, ngopi telur dulu. Ngopi telur dulu. Oke. Oh, itu mah bapak kita ya. Makan telur, guys, kita, guys. Let's go, makan keong. Keong lagi kita makan. Makan udang. Lalu udang lagi. Mana lagi? Keong lagi, keong. Aku suka makan keong.
keongnya banyak sekali. Let's go guys, guys. Taplok 1. Taplok 2. Waduh, kita malah kebawa arus. Ini mau tahu enggak musuh kita apa di sini, guys? Tiger fish, guys. Musuh kita di sini kalau misalkan pakai ikan pike ini, musuh kita tiger fish, guys. Tiger fish masih menjadi puncak tertinggi di sini ya. Sebelum ini apa? Arapaima. Wah, ini tapi keong banyak, guys. Lumayan, guys. Keong racun, cuy. Wow, kabur. Nah, tuh kan kita dikejar nih, mati nih kita nih. Ah, shit, man. Dikejar sama tiger fish, guys. Oh. Gagal. Bang, bisa jadi ikan sapu? Bisa. Ada, Bang Rizky, bisa jadi ikan sapu-sapu. Nanti ada lore-nya ceritanya. Tapi yang jadi ikan sapu-sapunya Bang Rizky ya. Biar bisa bersih-bersih. Oke, lanjut. Garing ya, guys ya. Lanjut, guys. Kalau ikan sapu-sapu tinggalnya di mana ya, guys ya? Ngalahnya di mana ya? Kan biome sungai nih. Bang, tagih biaya sawe. Weh, jangan dipanas-panasin kamu, Bang Rahmat ya. Ini aku sudah dalam posisi aman. Ini mode gratis ini di kamar sini nih. Jangan membuat ide-ide yang buruk ya. Jangan, Bang Rizky itu jangan terhasut sama yang namanya Bang Rahmat itu. Bang Rizky ya. Oke, pulangi guys. Waduh, ini biomenya makan ini guys. Apa? Tiger fish. Tuh. Keluarga kita lagi dimakan tuh guys. Tuh apaan yang ngambang? Daging. Mau daging. Yes. Gila si pencuri kecil. Dia lupa diri. Memang ya, malah diingetin nih Bang Rahmat ya. Kurang ajar. Aduh. Ini bisa langsung dicaplok kagak sih? Aduh, kagak bisa ya. Mulutnya masih kecil, euy. Kagak ada udang lagi kah? Wah, ini mah mati dicaplok sama itu tuh. Sama tiger fish, bro. Habis ini nih. Ada. Kita bakalan menuju biome danau. Aduh, keluarga kita udah dimakan lagi, bro. Ini kayaknya rate-nya ini dinaikin gitu loh. Waktu pas kita pakai ikan ini, rate yang ini dinaikin. Waktu pas lagi pakai ikan itu, rate ini dinaikin. Soalnya tadi waktu pas pakai ikan nila, tiger fish-nya nggak sebanyak itu dah. Perasaan tidak sebanyak itu dah, guys. Juga sudah tidak sabar ini. Pengen menuju biome danau. Oh, aquascape teh. Pantasan dikasih kayu-kayu kayak begini ya. Udah lihat, kita bisa melihat langsung guys bahwa di bawah sana tuh banyak kayu-kayu patahan kayak begini, bro. Ada rerumputan juga tuh. Ini kayaknya Mang, tahu kasus di UI itu? Kagak tahu. Kasus apa emang, Bang Novan? Ada kasus apa emang UI? Oh, keluarga sendiri. Kamu keluargaku ya? Itu juga masih bocil, guys. Sedang bertani. Ah! Jam dulu kagak sih, bro. Ah, makan satu. Oke. Gak jadi dah, Mang. Rawan dolar kuning. Oke. Mana nih? Boleh nih. Eh, gebukin, Bang. Abang-abangku. Jangan gigit gua, Bang.
Woi, adik gua itu adik gua. Ih, gila, saling makan cuy. Antara keluarga saling makan, bro. Astagfirullahaladzim, abang. Wah, emang ikan ini kayak begini ya? Ada-ada ya? Kok keluarga sendiri ini makan sih? Wah, kekerasan dalam keluarga, bro. Keluarga ya? Kita harus sampai ngelahirin lagi. Namanya juga ikan predator, tapi ikan-ikan sebelumnya kagak sampai makan keluarga sendiri dah. Ini mah tadi sampai digayam kayak begitu. Wah, serem juga ya ikan pike ini. Aduh, nyangkut ya, mati. Ya. Mati kelepak-kelepak kita, bro. Ada udang. Ah, banyak banget ikan tigernya, bro. Banyak banget ikan tigernya, cuy. Kanibalisme. Come on, man. Aku ingin ke biome danau. Alhamdulillah nih, dengan waktu setengah jam kita udah berhasil nyelesain biome yang kemarin ya. Si ikan yang mirip Nila itu, bro. Oh, itu tuh target. Tapi ini tiger fishnya rese banget. Aduh, abang udah makan sama abang, bro. Bro, bang, bagi aku dulu lah, bang. Laper nih, bang. Lambung gua udah perih. Nah, ini malah ngopi dulu inilah. Wow, hidden game. Ngopi terus, guys. Ngopi terus, bro. Banyak. Woi, yang suka makanin kalian di mana? Ada yang mau buka suara nggak? Kalau lu pada, keluarga lu pada mau pada selamat. Mana itu yang suka makanin lu ya, yang mirip ikan nila tuh? Ikan pierce di mana, hei? Kasih tahu, hei. Aduh. Agak mau buka suara dia. Digigit sama ini. Lancang kali kamu. Gila. Gigitannya makin gede, bro. Harus tetap digigit kalau yang ini mah. Apa tuh? Ah, shit man, keluarga sendiri. Tiger fish. Kan virusnya di mana ya? Allahu Akbar. Ah! Bang, udah bang, jangan dimakan. Sebel banget dah. Ini game kebelnya kayak begitu, cuy. Kabar Bang Rahmat ya? Ngeselin banget dah. Susah gitu kadang-kadang nyari ikan yang dicarinya tuh. Ah, man. Come on lah, jangan setak lagi. Tak baik setak-setak seperti ini. Tak bagus. Guys, mentality sangat dibutuhkan di game ini, guys. Rate-nya jadi ditinggiin, bro. Rate tiger fish ya. Aku suka makan udang. Oh,
kalau POV kita jadi udang gimana ya guys ya? Oh makin stres kayaknya bro. Makin stres kayaknya gua bro kalau POV kita jadi udang guys. Sama bocil aja dimakan bro. Apalagi sama yang gede-gede gitu ya. Jadi goceg-goceg bro. Wah salah tempat lagi guys guys. Isi stamina dulu, isi stamina. Stamina Waka-waka let's go. Kita ikutin arus dulu ya. Wah daging ya. Keong. Kita kemana bro? Terbawa arus gini cuy. Keluarga kita, keluarga kita. Oh bukan itu. Bukan keluarga ternyata. Men, susah banget ini mau tumbuh gedenya bro. Sampai jam berapa mang? Sampai deket-deket asar. Biar progresnya beres juga di sungai ini. Biar bisa nyobain itu juga kan. Apa? Biome danau. Penasaran juga biome danau ikan-ikannya kayak bagaimana, predator-predatornya dah. Oke lah, kita langsung ke sini dulu aja lah. Udang itu bagus buat naikin warna merah ikan. Emang iya? Itu teh udang emang ini? Tapi kok bentuknya kayak jangkrik sih? Ada yang bentuknya kayak jangkrik itu apaan sih, Bang Rahmat? Atau penonton yang tahu tentang aquascape. Nah kan ini mah udang ya. Ini mah udang. Ada yang bentuknya kayak belalang gitu loh. Nah ini nih. Nah ini nih. Itu apa tuh? Udang juga kah? Cuma beda versi gitu. Nah ini nih. Tuh ini mah beda bentuknya tuh. Ataukah kecoa laut? Itu mah belalang beneran. Emang itu emang belalang bisa berenang? Bisa nyelam gitu? Bisa hidup di air gitu maksudnya? Oh, baru tahu loh. Kalau belalang. Ikan kan makan serangga. Enggak lah. Tapi kenapa itu bisa pada ngambang di air? Bisa gocek-gocek gua lagi. Oh, sama dev-nya disuruh nyelam. Jadi kasarnya mah itu teh belalang yang sedang dalam musibah gitu ya. Yang tiga jebur gitu. Oke. Wah itu tuh kayaknya itu ikan target kita bro. Let's go, I'm here brother. It's time to eat you. Kagak kena mulu lagi. Apa ya dah? Kagak bisa digigit. Hey. Apa sih? Belalang dilalang. Gabe Gaming ijo lagi. Ke-give sama Bang Alwin tadi. Gab. Mantap Gabe Gaming dapat mulu membership gratis anjay. Hmm.
Bang Alwin tadi nge-gift. Yang dapatnya lu, Gap. Boleh-boleh, Gap. Itu kau ijo. Wah, koloni orang lain datang, Bro. Ah, lagi enak-enak nyemil. Dulu Gab kena mulu waktu aku kasih. Wah, jangan-jangan Gab ini orang dalam YouTube, Bro. Gab gelolo emang orang dalam YouTube. Masukin beranda lah YouTube gua lah. Makan dulu inilah, lambung kita udah mulai oren, Bro. Wih, bisa diem kagak lo? Diem dulu, moga capluk. Nah, ini mati ternyata. Yate biru bang ya ada. Yate biru. Downloadnya di mana tuh yate biru tuh? Aku polos. Yate biru itu apa ya? Kok aku taunya yate itu merah? Yang tahu itu yate merah, yate kid. Kalau yang gambar musik itu TikTok gitu ya. Wah, ini deh, kita ke biome yang merah, yang hitam, guys. Ikan ireng nih. Nah, kan benar kan? Kalau ikan ireng diamnya pada di sini, guys. Enak sekali capluk doang. Kali hap gitu loh, hap. Caplok, caplok langsung dimakan gitu loh. Ikan targetku ini biasanya tinggalnya ini di deket-deket ikan kayak begitu. Kenapa tiger fish semua? Hampir loh. Sudah dimakan sejak dini, Bro. Bocilnya juga dimakan, cuy. Yate biru, Bang. Yang ada di Play Store, Bang. Oh, di Play Store. Apa itu tadi? Yang mana? Yang gede, tiger fish itu. Kalau nggak salah, Bang Rahmat biasanya tahu nih nama ikannya. Itu yang tadi apa, Bang Rahmat? Tiger fish bukan? Yang giginya tajam. Giginya tajam. Kalau mengaung, yang lain langsung mundur. Makan dulu lah, guys. Tut lagi ngopi diganggu mulu anak biba kampret. Udah helm Viking loh. Wah, progres 1 jam minimal biome ini beres gitu loh. Guys, aku harus lebih sabar lagi, guys. Irit-irit stamina. Oh, ini keluargaku nih. Bukan ya? Eh. Oke. Keluarga gua bukan sih. Wih. Keluarga gua bukan. Ah, kawin dulu, kawin dulu. Misinya ngapain, Bang? Ini nih, yang di sebelah kiri itu. Makan ikan yang kayak nila itu tuh, pierce, namanya ikan pierce. Nah, ini lagi kawin dulu. Biar bisa bertelur, Gab. Ikannya buta apa?
bagus. Ah, shit man, gua makan lo ya. Gua makan jodoh gua sendiri, coy. Aku memakan suamiku sendiri. Suaminya sendiri dimakan, guys. Cewek ikannya, iya, ikan yang aku pakai cewek kayaknya. Wah, itu ikan apa lagi, bro? Lagi bertarung di sana. Mana ikan yang aku cari? Itu mah bukan ikan yang aku cari, guys. Waduh, ini juga mulutnya mana pada gede lagi. Aduh, ada ikan piranha. Piranha emang kecil tapi, wah, arapaima, bro. Arapaima di sini emang paling lambat, guys. Tapi sekali caplok meninggal kita, bro. Wah, kekerasan dalam rumah tangga. Cemilan banyak, cemil. Ye ye, aku nyemil. Ye ye. Kamer 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 kamer. Yo, enak enak enak. Lezat. Aku mau lagi. Enak sekali. Let's go. Kamu ya bisa-bisanya makan makanan punya gue ya. Hah? Enak. Enak. Kali sedot doang langsung enak. Nah, ini lumayan, guys. Buat misi apa? Ngegedein anak tuh. Jadi bukan cuma netasin doang sekarang. Harus sampai agak ngegedein. Nah, lu lagi sendiri, piranha, lu kagak ada power kalau lagi sendiri ya. Kapok kan lu. Ini juga. Wow, keluarganya dendam, guys. Organnya dendam, coy. Wow. Oke. Kita gayam dulu. Sip, sedikit lagi. Sedot. Wah, nice. Crispy ya. Kark, gitu, guys. Asemer. Kalau kata orang-orang daily vlog mah, asemer. Ikan-ikan ininya, guys. Wih, jangan dimakanin anak gua. Berani-berani lele. Hei, anak-anakku, cepatlah menetas. Sabar, guys. Sabar. Kurang ajar. Yalah, come on lah. Ah, hidup. Ah, 1, 2, 3, let's go. Ini mau cari makanan ya. Kalian bisa pada hidup sendiri kagak sih? Coba kita tinggal ya, biar mandiri, guys. Tumben gak pada ijo-ijo mang. Biasanya Bang Rahmat bagi-bagi. Itu Mafia Gaming, kamu juga tadi dapat ya dari Bang Alwin ya. Kamu menjadi hijau. Bagi Bang Alwin tadi. Oh, harus dikasih parah begitu ya?
harus kita yang marabin gitu, guys. Oh shit, anak-anak putar balik. Come here. Anak-anak putar balik, anak-anak. Allahu Akbar, lagi pada keroyokan gitu, bro. Tidak, anak-anakku mati, guys. Pria hijau baru sadar. Ah, man. Anak-anaknya juga pada meninggal. Anak-anaknya pada meninggal, no. Oh, tinggal sisa dua tuh. Tidak, anak-anakku. Ini makan anak-anakku. Tinggal sisa satu. Ah, shit. Ini kan targetku juga masih belum ini lagi, bro. Sebelum kelihatan mulu. Enak. Makan, nak. Ya, ibu makan. Enak, nak. Ibu gigitin. Hey, kamu salah target kamu. Bisa-bisanya lancang kali kamu. Hah? Lancang kali kamu gigit saya, ya? Hmm? Lancang sekali kamu gigit-gigit saya. Ini nak, makan nak. Nak, makan nak. Nah, yuk makan nak. Makan yang banyak. Ayo anak-anakku. Cuma satu doang anak-anakku dia. Lah bukan yang ini anak kita, bro. Kamu bukan anak aku ya? Pojok kirinya kagak ada. Curiga sengaja. Sabar guys ya. Kayaknya aku juga harus melahirkan lagi, bro. Ini udah mentok ya levelnya ya. Suara apaan? Laporin ke situ. Aduh guys, susah banget ya nyari ikan targetnya. Uy. Nah ini nih. Ini guys. Keluarga lu mana? Keluarga lu mana? Kok musiknya jadi ganti sih? Ku suka makan ikan. Ingin menjadikan kuat di sungai. Lagu yang ini epic sih. Mau membership tolak mulu. Halo Tete Reina, welcome back. Yalah cupu, otoy banget tuh mulu deh. Asik main burui. Ini lagi ngopi dari tadi nih, lagi ngopi ikan mulu nih. Lagi mencari ikan target nih, Teana nih. Nah ini nih ikan target gitu nih sekarang nih. Sebelumnya kemarin kita kan pakai ini ya. Burung. Ah. Ini mafia yang asli yang mana, guys? Mafia yang asli yang pakai kostum King Kong, guys. Ingat-ingat. Ingat waktu Saint Patrick ya. Patrick yang asli yang menggunakan kostum King Kong. Burui apa, cah? Burui itu kecebong enggak? Bahasa Sundanya burui. Ah itu keluarga kita kah? Aduh bukan, bro. Mafia yang asli Prorehan. Ini mah nyari suara memang Bang Rahmat Maya. Berudu ya berudu.
Wah, ini jangan mati konyol nih, please nih. Kita tinggal nyari keluarga nih. Biasanya ketika kita sedang mencari keluarga, biasanya aku mati, guys. Tapi untuk kali ini janganlah. Please lah. Oh, ini lumayan nih, bisa dimakan nih. Gigit. Ah. Ini kalau misalkan udah gede, musiknya juga ganti ya. Jadi kayak lebih musik-musik kehidupan gitu loh. Ntar guys, ntar nih aku harus kawin dulu bro. Kawin, bertelur, pindah biome itu guys. Biome danau bro. Battle ikan gede bang, jangan itu tiger fish. Kagak kuat gua bro. Ini keluarga kita ya? Eh, gua mah kagak ada sirip. Itu mah kagak. Maksudnya yang aku kagak ada siripan ya? Nah, asli pakein aja enggak dua-duanya fake, itu bukan mafia gaming dua-duanya. Yang asli mah donate 500 ribu ya bang Rahmat, bersatu dulu sama aku. Yang asli mah donatnya 500 ribu ya. Mafia gaming palsu juga bersatu denganku ya. Kamu bagian ngacak-ngacak nih. Biar mafia gaming asli donat ke aku 500 ribu. Ini kemana ini ya? Kesasa bro. Kita peras dulu bang Rahmat ya. Kita peras dulu bersama-sama ya. Mafia gaming harus kita peras bang Rahmat, ayo. Bersatu dulu bersamaku, hei. Aduh, Arapaima lagi di situ, guys. Guys. Ini jodoh gua di mana dah, bro? Aku dari tadi lagi keliling nyari jodoh. Enggak persenan kecil. Kalau dapet gope Bang Rahmat 5%. Curang kali ya. 50-50% lah. Let's go. 2,5 ewang kita. Potong pajak ya 200 ewang lah. Pajak Saweria. Ayo, ayo gimana? Kita bersatu cuy. Itu alam Paima bang bok. Arapaima. Alam Paima emang bokong. Woi, kekerasan lu. Woi. Kekerasan dalam perikanan kamu, eh. Tidak boleh itu, tidak boleh itu, eh. Bisa-bisanya terjadi kekerasan di sini ya. Yang hanya boleh membuat kekerasan di sini adalah saya. You know. Ah, nyari ikan keluarga gua mana? Ada kagak nongol-nongol udah dibantai sama tiger fish gitu ya. Ini kenapa emang ketolak mulu? Lagi error mungkin. Atau mungkin saldonya ngepas gitu Bang Novan. Ngepas. HP coba ngepas. Kalau misalkan 5.000 ya minimal 7.000 gitu. Soalnya kan ada pajak-pajak. Pajak-pajak ya. Keluarga gua mana, bro? Ah, ngopi ini dulu lah. Udah lebih nih 10k, berarti mungkin lagi error Bang Nopar. Dananya mungkin kalau pakai dana, kalau pakai pulsa mungkin. Atau enggak emang YouTube-nya lagi error. Error lagi. Error, Mas. Error. Makan. Aduh, ini jodoh gua mana, bro? Mana ya ikan spesies gue dari tadi kagak lihat-lihat guys. Ini ya, nanti kalau penonton ada yang ketemu di jalan ikan spesies kayak begini kasih tahu ya guys ya. Oke. Kerjasamanya bro, tuh malah tiger fish semua cuy. Gua tiger fish
One on one mah masih ayu lah. Ini mah udah mah giginya tajam. Keroyokan pula. Mana sih keluarga gue, hei? Keluarga. Oh, punah iya. Kalau misalkan kita yang mati ini kayaknya punah dah. Weh, apa nih pembulian ini? Hei, tidak boleh. Karena disuruh yang gede. Jangan. Ah, ini nih. Eh, bukan, Deng. Itu bukan keluarga aku, bro. Hello. My family. Finding Family, guys. Ini judul filmnya, ya. My family, where are you? My family. Aku dari tadi berputar-putar. Kenapa kalian tidak ada? Kalian di mana? Aku hanya bertemu Tiger Fish di sini. Musiknya berubah nih. Di sini kah biome kita kah? Teruslah, jangan mati lah. Gua gelutin satu nih. Ada yang lagi Sideman. Ada temennya, bro. Sabar ya, guys ya. Juga pengen lihat itu, guys, biome danau. Tolong bersabar dulu, guys. Karena dilama-lamain ini dari tadi sedang berusaha. Ini juga makan-makan ngemil kayak begini teh buat biar lambungnya normal lagi tuh, lambung di kanan. Karena muter-muter mulu. Iya, emang harus muter-muter. Nyari keluarga. Gab. Makanya kalau kalian ngelihat, kasih tahu, ini bukan ngelama-lamain ini tuh. Makan-makan ini tuh bukan ngelama-lamain. Kalau lambungnya habis tuh, yang kuningnya itu habis, nanti mati kelaparan. Begitu, cuy. Makan paus otomat. Kayaknya kita yang terbang duluan dah. Makan paus mah dah. Kanannya terus buat. Hah? Kanan mana? Ini nih, yang ini nih. Aduh, gimana ya nunjuknya? Itu tuh yang sebelah bar yang ijo-ijo gerak itu tuh. Kan ada gambar lambung. Iya, ada kuning-kuning. Nah, kalau yang kuningnya itu habis, nanti ikannya mati. Langsung kek gitu. Kagak ada animasi apapun, langsung ngambang gitu. Nah, ini nih, mantap nih. Udah bisa makan lele sekarang kita, bro. Tapi agak ngerenyet gimana gitu ya, kasat room, guys. Wait a minute, bro. Aku sedang berusaha ini, guys. Butuh bansos. Dari tadi keliling-keliling cuma ketemu ini doang, apa? Nah, itu kah? Pura-pura mati. Kayaknya udah mulai spawn lagi nih. Apa aku harus ngikutin arus dulu gitu ya? Tuh. Tiger fish nih, bahaya nih. Musuh gua nih. Ikutin arus dulu coba ya. Itu lebih gede lagi tuh, ikan apa tuh? Oh,
itu bukan ya, bukan jodoh gue ya. Nah, inilah, coba kesini dulu guys. Itu mah salmon. Emang salmon tiger fish sih. Mana ini Bang Ramat ngerti kan juga, hei. Itu tiger fish. Bukan, kalau di sini kalau deket air terjun tempatnya Arapaima guys. Hampir. Oke, sotoy banget ikan segede gini mau ngelawan Arapaima. Wah, kayaknya ini kita tadi memakan suami kita sendiri, merusak ekosistem kayaknya guys. Merusak ekosistem apa, spesies kita sendiri lah. Bener gak sih bro? Gara-gara bunuh suami sendiri guys. Damailah, please lah. Itu tuh lagi fighting. Ya keluarga kita bro. No. Lagi fight. Malah ditontonin, kocak. Itu lagi digebugin warga bro, mau gua bantuin juga susah. Tuh lihat mainnya kerubungan kayak begitu. Nah, ini kah keluar? Kawin lagi. Let's go kawin dulu guys. Kawin dulu bro. Oke, tinggal waktunya untuk bertelur lagi, guys. Kangkung, kingkung, kangkung. Kampret, suami gua. Woi. Lah, suami gua mati. Makan aja lah. Tuh generasi penerusmu. Belum bisa bertelur ya? Ada untuk ditiru ya kekerasan ya. Aku suka makan ikan. Woi, gigit. Ah, nice. Sebentar ya. Telur-telur yang ada di apa nih? Kalau ikan rahim juga bukan sih guys, atau beda guys namanya guys. Kok rahim ya? Kalau telur apa sih guys? Ininya, sel telur ya. Ibu harus makan yang banyak dulu agar bisa mengeluarkan kalian, wahai para generasi baru. Ibu di sini sedang berjuang. Ini buat makan anak kita nih. Gue diam, kampret. Buat stok. Jadi anaknya gede teh langsung ini gitu.
nyangkut. Wah, gaulnya itu ikan sama ini, guys. Apa tuh salmon ya? Wah, gua mati kelaparan ini mah, bro. Sini. Aku lapar. Nice. Utamanya begini nih. Berisik. Woi, anak-anak gua. Cepat makan terus. Makan yang banyak, anak-anakku. Ah, loh, kok muncul lagi? Jangan ganggu anak gua, please. Ah, dua. Aku suka makan sayur. Aku suka makan ikan. Satu ikan lagi besar, kita menang, pindah danau. Let's go. Ya, makan ade yang banyak, ade. Makan yang banyak, ade. Ibu juga minta dikit. Untung ini ikannya sponsor di sini, bro. Ayo makan yang banyak supaya kamu cepat besar. Kita pindah ke danau. Let's go. Wah, waktunya untuk pindah ke danau. Tapi sebelum itu aku penasaran nih sama salmon ya. Wih, salmon, mana lo? Gerombolan lo sini ya. Oh, udah punya generasi baru. Lu yang suka jadi kroyok. Satu-satu nah. Gua makan nih. Keluarga lu satu. Hah? Mana? Keluarga lu yang lain mana? Lagi diserang kayak begitu. Keluarga lu yang lain pada diem. Bullshit, man. Gua gayem ya. Hah? Udah mentok, guys. Levelnya juga udah level 11. 11 mentok. Ya, aku ingin membalaskan dendam dulu. Suami itu rawa. Nah, iya, rawa ya, bener. Oke, guys. Kita lanjut ke rawa ya. Iya, rawa ya. Emang rawa sama danau beda? Oh, kalau di rawa nanti ada buaya dong. Ada penonton dong. Oke, beres ya. Udah bintang 3 semua ya. Kita ke main menu. Sabar, guys. No player. Ada ikan, ada buaya. Nah, ini suam nih. Iya. Rawa. Punten, mangga, kelebet. Bang Giri. Medium lah. Ikannya ikan apa aja nih? Mode survival ya. Dari tadi, Mang, udah 1 jam 14 menit. Ikan tempe. Naon ini ikan remora, bro? Laper, Mang. Makan atuh. Makan Teterina, makan. Tiger barb. Ikan apa lagi nih, bro? Ini perasaan dulu ada yang jual dah, mang dah.
Alligator gar, alligator juga. Carp itu sejenis ikan, Mas. Tiger barb. Ngevape bukan vape. Ini tuh flosa. Jangan, guys. Jangan dilaporin sama siapa ya. Enak, bro. Tiger barb, carp. Ikan apaan, bro, ini, bro? Ikan kok gemoy kayak begini. Morphine. Time is morphine. Nanti aku Henshin. Tiger bar banyak dijual di toko. Iya. Soalnya suka-suka lihat. Ternyata biomerawa lebih keras ya daripada kehidupan kita di dunia ini, guys. Baik banget aja. Oh, gila, bro. Wait a minute, ini tulang apaan, guys? Aku juga mau kodok. Wih, ada bangkong, cuy. Nah, hati-hati ada bayau. Nah, ini kayaknya ada buru ini, Teana nih. Sekarang kayaknya ada buru ini. Soalnya ada bangkongnya. Apakah akan ada burui? Tahu teman-teman sekalian, apakah burui itu nyata? Kita bantuin gigit, tapi kagak kebagian. Sangat realistis. Oh, emang misinya juga disuruh ini, guys. Bukan disuruh makan itu, bro. Suruh makan udang doang. Makan udang lalu kawin. Burui bulan, bubui itu mah. Burui, nanti kita melihat burui mungkin. Masa iya musuh kecil-kecilnya sampai burui ya? Berarti ini airnya air tawar ya, Bang Rahmat ya? Pakai air tawar yang di akuarium juga bisa ya? Atau harus beli lagi air khususnya, Bang Rahmat? Atau teman-teman yang ngerti tentang aquascape? Bener kan namanya aquascape kan? Gila ini mah danau mah. Ya, sejak kapan rawa ada di laut? Siapa tahu gitu kan? Kalau rawa teh, kalau air rawa, ikannya di rawa, kudu nyuk dulu airnya teh dari rawa gitu kan. Walaupun pertanyaannya ya kurang penting gitu, yang penting ada pembahasan gitu, Bang Rahmat. Air aqua kayaknya, Bang, boleh. Emang bisa pakai air aqua? Lebar atau mahal aqua teh? Rawa bisa, air payuh bisa. Air payu apaan tuh? Air payu teh air biasa, Gap. Itu bayawaknya lagi main. Bangke. Gua dikatain bayawak ya. Halo, Bang. Halo, Wawan. Oh, ini mah adik-adik kita, calon adik ya? Makan aja lah. Calon adik, guys. Ah, lahir. Baru juga mau dimakan. Apaan itu, bro? Kok sus ya? Kok kayak anu, guys? Bisa, tapi oh, harus tetap pakai filter ya. Oke. Aduh, ada ini lagi, apa ini, bro? Curut rawa, guys. Ketawak banget. Ah!
lebih susah bro di rawa ini bro. Payu itu kayak air tawar mau ke laut. Oh, itu dari lebu. Iya, burui itu bro. Jadi buruinya khusus ya. Hey, adik tidak boleh seperti itulah adik lah. Kakak juga ingin makan, kakak juga ingin besar, jadi kamu tidak boleh mengselengkat makanan kakak seperti itu adik. Ayo, kita boleh gitu apa berjuang bersama di kehidupan ini, tapi jangan selengkat makanan kakak adik. Yalah adik. Wah lele ya, ini lele ya. Lele ya, alligator bro. Alligator, lele. Wah, mereka ada di puncak makanan guys. Kita mah hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat ini doang bro. Oh ini apa lagi? Turut rawa bro. Pede dikit gak ngaruh banget. Ah udang lagi. Cacing. Nice, gede. Tapi ikan ini galak juga kan? Kalau misalkan disimpan di akuarium, ikan tiger ini, ikan apa sih tadi namanya? Otoy banget ya asal sebut ya. Bukannya galak juga kan? Dulu ada mang-mang kalau beli ikan gitu di tukang akuarium gitu. Awas itu mah jangan disatuin sama koki soalnya galak, nanti si kokinya tuh suka digigitin kayak begitu. Kecupuan di Fall Guys masih berlanjut teman-teman. Skill isu biasa. Predator juga kalau nggak salah, trio macan. Cacing. Aku adalah boogeyman. Aku suka cacing. Aku mau makan udang. Aku mau makan udang lagi. Mana udang lagi? Udang. Oke, udang lagi. Udang. Huh. Diam. Oke. Ini mah harus benar-benar di dasar, bro. Kagak bisa agak naik. Cuma kalau di dasar hati-hati ada curut rawa ya. Nah, tuh curut rawa tuh. Kalau lompat-lompat gitu lagi kampret. Gocek, gua gocek. Nah, diam kamu. Enak. Enak guys. Enak. Enak. Sedikit lagi. Yo. Mana lagi? Ini lah, mati kamu. Woi. Nah, tinggal cari keluarga guys. Kawin, kita kawin bro. Keluarga. Halo keluarga. Keluarga kita di mana ya? Ih, rawa gelap kayak begini. Wih, ada ikan itu juga bro. Yang kemarin Bang Rahmat bilang kalau itu suhunya itu harus di suhu yang dingin. Ada bro, ternyata tinggalnya di rawa ya. Sih, kenapa sih? Sturgeon, nah iya sturgeon. Mana sih? Ah kawin dulu, kawin. Aduh bukan deng. Nah itu tuh sturgeon tuh. Bang sturgeon jangan makan aku. Wah gila. Gila, kenapa itu ada di dasar ikan jumbo seperti itu? Ini ikan apa ini? Ikan emas ya? Kawin, jangan dulu kawin bro. Ini kagak lihat kerusuhan ini. Kawin sini. Lagi dalam mode kerusuhan sini. Yuk. Tapi kok dia nggak makan ikan ya? Ya baik. Ikan gede tapi nggak makan ikan. Bisa gua culik satu kagak sih? Nah ini nih. Ayo. Cepet. Kungkang. Let's go. Tiger barb ukurannya kecil.
Kecil banget ini mah, dicaplok sama yang tadi aja langsung mati. Lama lagi kawinnya, ih. Itu emang gak makan ikan lain juga? Tadi makannya cuma biji-bijian doang itu? Kagak, Deng. Kagak, Deng. Makan juga dia, bro. Enggak loh, tapi biji loh yang dia makan loh. Sama kayak sturgeon. Enggak, Deng, makan. Saudara kita dimakan, cuy. Sabar, sabar, aku nyari udang dulu. Maku udah mulai mau kambuh nih. Cacing. Cacing. Udang, udang, please, udang, udang. Ah, udang. Oke. Sabar ya, guys ya. Nanti kita kawin lagi. Itu diganggu mulu, bro. Kita mau berkembang biak diganggu gitu, guys. Pembantaian, bro. Mentang-mentang gede gitu, cuy. No. Satu keluarga terbanting. Woi, sini sini, jangan ke sana. Oh. Ah, kocak malah ke sana mulu. Jadi ikan NPC aja udah blow on, apalagi jadi ikan asli dah. Shit, man. Keluarga kita. Oh, man, mati, bro, pada mati. Terus gimana ini kawinnya kalau dibantai sama sama itu semua? Wah, tidak tersisa keluarga, bro. Oh, ini. Emang ceritanya kayak begitu, guys, guys. Oh, man. Satu keluarga takdirnya dimakan ikan semua loh. Ini gimana ya, guys ya? Bisa-bisanya kayak begitu, cuy. Bisa-bisanya kayak begitu, bro. Dibantai kita di daratan, cuy. Eh, di dasar. Kok daratan sih? Susuan medium, hey. Hey, sebelumnya juga udah berhasil medium ya. Tidak boleh seperti itu, Bang Rahmat. Tidak boleh. Nggak apa-apa, biar seru, Bang Rahmat. Emang kalau isi kayak bagaimana gitu? Wah, ini piranha ya. Piranha ini kagak ngasih chance gua buat hidup, bro. Nyolong daging ikan lain aja, Mang. Kagak bisa. Kagak bisa, Bang Kirik. Kalau misalkan nyolong kayak begitu. Lah ini iya ya. Ih, raja. Astagfirullah, adik kurang ajar. Apa kita ininya kagak boleh jauh-jauh gitu ya? Biar gampang kawinnya, bro. Gitu gak sih, guys? Jangan jauh-jauh. Ah, kawin, kawin, kawin. Ada yang udah agak gede belum? Nah, aku baru ABG nih, langsung ini, guys. Langsung nikah, cuy. Baru aja tadi ABG-nya. Nikah, coy. Emang kagak ada yang tertarik mau jadi hewan, guys? Eh, jadi hewan, jadi ikan. Wah, gila sih. Wah, ini nih, kawin, kawin, ayo kawin. Jangan ditarik ke sana juga, Bambang. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, kanan. Oke, ayo terus. Berat banget ya hidup jadi ikan, guys. Ternyata seberat ini, bro. Hidup jadi ikan, bro. Bro. Aduh. Gak bisa, guys.
lagi berkembang biak seperti itu. Dicaplok dari belakang, bro, bro. Aduh. Mana? Sini, sini, sini. Oh, ini yang tadi masih hidup. Ternyata kamu masih hidup, calon suami. Calon suami kamu masih hidup. Oh, udah bisa bertelur ya, guys. Ah, cacing, cacing, cacing. Oke, aku suka cacing. Aku mau udang. Wih, diam, udang. Wih, udang. Hah. Suka udang, aku suka cacing. Makan. Makan. Oke. Suka udang, aku mau udang, aku mau udang. Eh, udang, udang, udang. Oke. Dapat udang. Dapat cacing lagi. Oke. Waduh. Wah. Ini piranhanya kagak expectable banget dah. Man. Kagak bisa didos, bro. Piranha ini. Wah, awas aja lo ya. Gua udah berevolusi jadi aligator, gua bantai lo keluarga lo. Gua bantai nih ya keluarga piranha ini, bro. Lihat aja gua gayam-gayam, gua kunyah-kunyah ya. Kamu tahu, liatin aja ya. Udah membuli keluarga ikan ini nih. Kan tiger nih. Tiger apa tadi namanya, lupa mulu dah. Oke. Sabar guys, aku bakalan percepat ya. Oke. Oke, Tiger Wong. Aduh, tabrakan lagi. Oh, lihat. Mantap ya punya adik kayak begitu ya. Kakaknya lihat makanan diselengkat. Kakaknya lihat makanan diselengkat lagi. Kakaknya lihat makanan diselengkat lagi. Nah, makanan gua, diam. Ya, diam dulu enggak, Dek? Adek, diam dulu, Adek. Kakak juga mau makan. Supaya kakak bisa cepat besar. Nanti kalau kakak sudah besar, kakak bakalan jaga kalian. Oke. Biarkan kakak mau makan cacing-cacing ini dulu. Lalu udang-udang ini. Kita cari ABG lain, guys. Wih, ada daging. Kok ada daging di sini? Apakah ini hanya perangkap? Mana ya koloni kita, guys? Adik-adik kita udah ada yang pada gede belum? Sama adik sendiri aja lah. Mana ya? Waduh ini markasnya ini, bro. Banyak banget ya di situ ya. Jangan-jangan keluarga kita udah dibantai lagi, guys. Aduh, itu ikan apaan lagi? Come on, man. Where my family? Where are you, family? Apaan itu, suara apaan dah? Ini keluarga nih. Kuntrang. Tapi kok warnanya kayak lebih oranye gitu sih? Warna jodoh kita. Yang kita kayak agak kuning gitu, lebih ke kuning, kalau dia oranye. Emang kayak begitu ya warnanya ya? Aduh, ini harus posisi kenyang lagi, bro.
Kalau begini lama guys naiknya. Kagak bisa guys. Butuh makan juga coy. Nah, sip. Tinggal nyari makan nih. Kan nyari makannya jangan jauh-jauh dah. Mang, coba D plus X. Hah? D plus X. Ah, gak mau, takut ditipu ah. Tangan dulu ah. D plus X apa anda? D plus X. Aduh udang, dimana lagi udang? Aku harus mengisi perut-perutku supaya aku bisa regenerasi mengeluarkan telur-telur yang ada di dalam tubuhku ini. Wih, buyur, buyur. Buyur sekali caplok loh. Buyur gede kayak begini guys. Kali seruput bro. Kayak makan udang terus ya. Aduh, ini kayaknya udangnya juga lama-lama habis gak sih guys? Allahu Akbar. Ada itu lagi guys. Ada apa? Ada piranha lagi bro. Piranha itu langsung digigit gitu. Kagak bisa kemana-mana lagi kita. Sudah dalam tumpuan kunci gitu. Ini bisa digigit gak sih? Itu kayaknya ikan yang bisa dimakan dah. Inilah, please lah. Aku butuh kamu. Ih, kagak ada di mag ya? Kalau ini ikan apaan ini? Bang Rahmat. Biru gini kok warnanya. Wah, agak jelas bro. Kalau misalkan yang kayak begitu, lama guys. Progresnya makan ini aja lah, cacing lah. Emang udah ditakdirkan untuk makan cacing guys sampai bosan. Lele bro. Itu ikan pindah. Buyur, 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 buyur. Bukan bujur. Ikan pindang. Kenapa ikan pindang di rawa? Kayaknya ikan pindang yang suka dimakan Teana ya. Pindang apaan itu? Pindangnya biru. Hati-hati bang, siap Wawan. Wawan juga hati-hati di jalan ya. Aduh, ini perut tidak terisi full mulu. Wih, 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 ada ini guys. Ada ini nih. Lumayan nih, gede nih. Ah, dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi coy. Lagi kita akan berkembang biak. Lah muter-muter di sini dulu aja ya guys ya. Ini bukannya cupu atau bukannya culun atau gimana guys? Bukannya anak rumahan gimana nih bro? Gue lihat ya di rumah sendiri aja ada musuh yang sangat besar seperti itu bro. Gabrutnya kapan bang? Gabrutnya apa gabrut? Melahirkan? Itu sampai yang putihnya penuh gab.
mana harus 15 telur lagi. Berapa kali ini ya? Ini bisa jadi dua kalian bertelur, guys. Ah, buyur, buyur. Enak buyur. Rasanya saus tiram, guys, buyurnya. Enak nih buyur nih. Buset, ngebut banget buyur ya. Aduh, ada alligator lagi, bro. Temennya Morty, guys. Ada arwana juga lagi. Mana nih ekosistem semakin menipis ini. Hey, aku makan apa kalau udang-udang di sini habis? Wahai para ikan-ikan besar, kalian makan ikan lain tapi jangan ikan aku, karena aku juga butuh makan. Kalian harus peduli terhadap ikan lain, hey. Ah, dikit lagi, guys. Dikit lagi bisa bertelur, cuy. Kita akan lama amat sabar. Nih, kudu, kalau bahasa Sundanya mah kudu wareg. Tahu wareg gak? Kudu kenyang, gak. Jadi kagak boleh perut kosong teh gitu. Bang, tinggal di mana? Di rumah bapak ibu. Wawan. Kalau Wawan tinggal di mana, Wawan? Saya cari udang lagi, guys. Nih, ternyata kehidupan di rawa lebih keras dari itu ya. Dari apa? Dari sungai, bro. Wih, mana? Sebisanya digocek kayak begitu, cuy. Dikit lagi, guys. Yes! Suka makan roti. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, oke, oke. Allahu Akbar. Anak kita atuh dimakan, coy, coy. Ya enggak, deng. Udah kehitung ya? Kita jadi tidak usah berkembang biak dengan ikan lain lagi, guys. Kalau misalkan kelamaan kagak makan-makan, nanti kita ini apa? Keburu hilang lagi tuh ikon telurnya. Ya, nanti kita harus berkembang biak lagi dengan ikan lainnya, guys. Ya, you know lah apa yang aku maksud, guys. Takutnya ada dedek-dedek lagi nonton gitu sama orang tuanya, kan kagak enak ngomongnya, guys. Oke. Wih, telur. Wah, telur siapa tuh? Gua nyari gara-gara kah? Makan telurnya dia, guys. Ini posisi kita udah terlalu jauh sih. Udah bahaya sih kalau misalkan agak naik sedikit. Mau beli geprek dulu, Mang. Laper, siap. Tete Reina, hati-hati. Geprek Bensu. Nitip, nitip. Makin gede, makin gede. Lah. Harus kawin lagi, bro. Alamatnya ada, jangan lupa, Mang, siap. Nanti WA aja ya. Si paling WA. Ngumpet. Siap. Ini harus kawin lagi ya, Dada. Aduh, tadi pernah ada ikan telurnya loh. Ah, nyari jodoh lagi. Ah, ini nih akhirnya kita ketemu jodoh lagi. Langsung aja ya, 083 bener lagi depannya 083. No,
Tidak, nanti yang lain juga pada lihat Bang Rahmat. Tidak, jangan disebar di sini. Saya mending itu kan emang penonton yang di sini, yang sering nonton di sini, yang nge WA. Kalau pinjol yang nagih gimana? Kan bahaya gitu loh. Padahal gua kagak pernah pinjol gitu, amit-amit gitu ya. Tiba-tiba disuruh bayar pinjol kan. Makan tulang, guys. Asamar tulang. Yes, aku suka makan tulang. Sus. Wah. Ini gue harus lari kemana, bro? Please doain, guys, doain, guys. Semoga berhasil ya. Biar bisa ke ikan berikutnya, bro. Nonton mah kadang-kadang doainnya teh doain kalahnya gitu loh. Sus. Suka makan udang. Suka makan cacing. Agar aku bisa bertelur lagi. Agar aku bisa bertelur lagi. Aku ingin makan udang. Ini udangnya mana lagi, guys? Ini udang lagi galau. Wedang, gendang. Udang. Udang, jangan bersembunyi seperti itu, udang. Wih, keluarga ya? Enggak apa-apa buat naruh di micet sebenarnya, Bang. No, jangan lah. Ah, cacing. Semoga aman ya di sini ya. Piranha, bro. Wih, ada ban juga. Wah, parah sih. Ini merusak gini, guys. Merusak rawa, bro. Masa ada ban di sini? Wih, bangkong, cuy. Ada kalangkang bangkong, guys. Kalau yang nggak tahu kalangkang itu bayangan, guys. Kalau kangkung makanan. Lah, come on lah, progresku ini udah jauh banget. Ih, kayak apaan ini, bro? Rewog, bang. Lah, itu tahu rewog. Rewog. Harus ini teh harus rewog, gab. Kita teh makan teh, ini teh harus rewog, bro. Makannya dari tadi makanin cacing. Makanin apa tuh? Ulet. Oh, itu duit. Ada Akmal NZ juga. Mana Mal? Lancar kah KKN-nya kah? Lancar kah? Kapan beres, Mal? Mal NJ, bro. Lancar, alhamdulillah. Udah beres. Gila, udah beres lagi. Ayo follow. Oke, nanti kapan-kapan ya. Paling di jam pagi lah. Nanti kita follow ya. Kok taunya nyaplok? Itu tahu rewok dari siapa itu? Nanti ya, Mal ya. Rewok tahu dari siapa, Gab? Sebentar, guys. Pelan-pelan aja, bro. Aduh, tapi kuning lagi, bro. Aku butuh makanan yang emang ini loh, yang nyepetin usus. Siap-siap, Mal. Aman aja. Hmm.
Nah, nanti kalau misalkan mau live gitu butuh partian, malah ya guys. Guys duo. Guys. Dari Google. Rewog, rewog, nih rewog nih. Kita harus rewog demi kesejahteraan bersama. Kita teh harus rewog, gak? Ya lo. Nuh, gila. Experience-nya gede, guys. Wah, tapi kita agak bahaya juga sih kalau ngincer-ngincer ikan kayak begini, guys, tuh. Bisa aja kita incer gitu. Cuma progresnya bakalan lama gak sih? Dan bisa jadi ikan predator yang lebih gede gitu bakalan tiba-tiba datang gitu loh. Naplok. Nah, inilah makan ini dulu lah. Oke, sedikit lagi guys. Semoga nggak diganggu ikan besar ya. Ini tulang apa anda? Ini kayaknya Easter egg dah. Lihat bro, what the fuck is this? Aladar kah? Halo Mang, halo Bang Novan. Welcome back. Ini aku dari tadi pelan-pelan sengaja guys ya. Ini progresku udah kemungkinan 90% guys. Ini mah tinggal makan-makan aja. Si telurnya full, udah menang cuy. Guys, kita pindah ke ini apa? Ke ikan berikutnya gitu loh. Di ikan berikutnya ini masalahnya kita bakalan bisa makanin ikan lain juga, guys. Kan kalau ini mah udah paling tertindas gitu. Allahu Akbar, ada ikan gede. Sabar ya. Harus hati-hati, guys. Waduh, ada ikan itu bro. Wow, apaan tuh? Diam, please. Yang mana makanannya lagi? Ah, enak. Aku suka udang. Udang lagi, udang, cacing. Udang mana udang? Buyur. Udang. Ah. This time, guys. Siap-siap, Mal. Thank you. Cari paus orca belum biomenya, Bang Novan. Nanti. Aman, paus orca bakalan ada tempatnya sendiri. Ini masih di rawa. Kalau misalkan paus orca masuk ke rawa juga, kita manusia makan apa, guys? Oke, udah ya. Udah beres ya, guys ya. Kita lanjut aja lah. Kita udah nginiin apa? Generasi baru, jadi kita akan bunuh diri. Ah, gigit-gigit dulu lah. Bebelaguan dulu lah, guys. Let's go. Beres. Nice. Ini nih. Karp. Ini kalau udah gedenya gila juga nih. Kan karp ini cuy. Misinya apa nih guys karp nih? Level up. Level up. Kita disuruh level up aja guys. Sama bertelur. Lima telur lagi. Oke. Nah, seperti biasa makan udang dulu, nanti kita bantain ikan-ikan lain ya. Kita lihat guys seberapa jumbo. Aku bumbu, kamu bumbu ya. Ikan ini coy.
Oke. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Udang, aku mau udang, aku mau udang, aku mau udang. Tapi kayaknya emang harus agak di deket dasar dah. Biar si udang atau cacing-cacingnya ini ngerender, guys. Kalau misalkan kita agak atas gitu kayaknya susah juga deh untuk ngerendernya dah. Nah, kalau emang agak pakai sistem render gitu nantinya jadi bala gak sih, guys? Tapi kamu spesies mana kamu? Kamu spesies mana kamu, eh? Kok kamu berwarna biru? Oh, ada mamahnya, guys. Jangan ah. Jangan dulu lah. Ada mamahnya, guys. Bang Akmal kok enggak membership, man? Baru beres KKN, nanti juga membership lagi, aman. Aman Akmal Angel. Aman Mafia Gaming. Level up, level 2. Oh, berarti harus sampai level 10 ya. Ini 2/3 kita udah posisi yang gede, guys. Oke. Ini udah ganti ya, udah. Ini sekarang pakai apa sih yang kayak ikan mas itu, Bang Rahmat? Yang mirip ikan mas. Allahu Akbar. Kabur. Wih, ada telur. Ini nih. Ada yang mukanya mau kayak begini nggak, guys? Kayak ikan ini, bro. Ini apaan? Mutiara kah? Nah, karp ya, karp. Kalau bahasa Indonesianya apa sih karp ini? Diam dulu lah. Ikan mbak. Emang mbak ya, karp itu mbak ya? Kakeknya Luffy. Oh, emang ikan emas. Ikan emas. Tapi kok ikan emasnya nggak kayak yang biasa kita makan sih? Lincah tapi ya ini ikan. Nggak tahu gara-gara masih bocil gitu. Ikan nila aja. Ada yang mirip ikan nila mah namanya Pierce. Pierce. Makasih Wawan. Makasih banyak Wawan. Masnya dari Jawa nggak? Garp bangke. Garp. Oh, kalau kakeknya One Piece, Garp. Maaf guys, aku bukannya tidak suka One Piece, aku nonton One Piece baru sampai kalian tahu Arlong. Baru sampai situ, guys. Belum dilanjut lagi, bro. Garp sama karp emang beda-beda, bro. Main hiu, emang game PS2 ada yang kayak begini juga? Namanya apa? Ini biomenya udah mulai dibanyakin nama itu, guys. Sama apa? Sama piranha. Susah juga ya. Ini kan lincah juga, bro. Langsung dicaplok kagak sih? Kagak, harus dikunyah dulu, Udah lemas dia, bro. Oke. Mati kamu, mati kamu. Mati. Hey. Wih. Wah, keburu mati kelaparan aku ini mah, guys.
kakeknya Luffy Zeus. Zeus Unleashed. Bang Rahmat veteran, bro. Aku juga dulu nonton anime gara-gara ini, guys. Diracun mulu sama ini, guys. Sama satu orang ini nih. Memang tukang racun anime, bro. Dari dulu. Please lah, please lah. Ini apa kita belum ke eranya ini gitu ya? Kayaknya belum dah, guys. Gue cek sama bocil mulu lagi. Cil, cepet cil, aku lapar. Ini giginya kurang tajam, cuy. Kayaknya harus masih tetap banyak makan ini ya. Makan apa tuh namanya? Masih udang gitu ya. Kayaknya iya dah. Ini kopo. Ini bisa kagak sih? Sakit. Wow. Udahlah, makanin ini dulu guys, agak gedean nanti baru bisa ke itu kayaknya ya. Tuh, masih susah guys. Aku suka makan neko. Apa neko apa ya? Cupu. Oh, itu cupu, guys. Lu ngehayap lagi ini ruangan, bro, bro. Ngehayap gini, bro. Panas. Sabar guys. Woi, buru ibu, buyur. Aduh, adek. Kenapa makanan abang diselengkat begitu? Oh, udahlah, cari makanan yang di dasar dulu aja lah ya. Oke, guys. Oke gak? Oke gak? Banget masih kecil udah mau gigit-gigit yang agak gede gitu guys. Oke. Progress sedikit-sedikit menjadi bukit guys. Oke, bukan itu ikan juga. Apa sih bang, tolongin bang. Aduh, punya abang kagak ada yang bantuin guys. One more nih guys, kalau sampai mati kita lanjut lagi besok ya. Susah bro. Oh, nanti sore aku mau nyobain Grandi Remake, guys. Grandi Remake.
Deng 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 deng. Allahu Akbar, diselengkat mulu, bro bro. Jangan baru main langsung diselengkat juga, bang. Cupuh. Jangan baru main langsung di berdarah-darah kayak begitu, bro. Buntutnya langsung berdarah itu mah. Kalau di dunia nyata ini mah ininya udah putus, guys. Apa sih namanya teh, buntutnya udah putus, cuy. Memang ya. Memang binatang. Kurang ajar binatang. Bisanya berani sama seonggok ikan kecil sebesar diriku ini. Lihat saja kalau aku sudah besar ya. Aku akan memakan kalian. Menyesuaikan lambungnya juga agak sulit ya. Ini kayaknya kalau yang ngebedain isi heartnya juga ngaruh dari lambung juga dah, kayaknya dah lambung si ikannya dah. Soalnya ini medium. Lambung cikannya udah putih ke kuning lagi, udah putih ke kuning lagi. Jadi kagak naik-naik gitu, guys. Nah, dapet. Oke. Okay. Ini lagi makan apa tuh, bang? Crispy banget perasaan. Ya, bang, aku udah agak gede, bang. Abang, tunggu aku, abang. Gue sedang proses menuju besar, abang. Oh, tetap kehitung ya XP-nya. Walaupun balik lagi ke kuning juga ya. Cuma saya gue dicaplok sama ikan itu, bro. Banyak nih udang nih. Enak, enak, enak. Enak sekali udang ini. Enak sekali udang ini. Aku suka udang ini. Dimakan sama abang sendiri. Abang yang kurang ajar kali. Aku pengen udang lagi. Suara gua sampai habis, bro. Halo bang, halo Alham. Welcome Alham. Oke, udang. Udang. Ada udang di sepatuku. Lalu, 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 lalu. Mana lagi udangnya, udangnya. Ada udang, udang. Oh, ada cacing. Cacing lagi, gak apa-apa cacing. Aku juga suka cacing. Cacing lagi, gak apa-apa. Yes. Bertumbuh besar. Yes. Cacing. Udang. 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 Udang lagi. Nah, harusnya tadi tuh kayak begini ya. Biar ada progres gitu, guys, bukan cuma nyemilin badannya ikan gitu naik level, enggak ya, guys ya. Emang harus kayak begini progres ya, guys. Aku di game yang ini sih udah gak sabar pengen nyobain di laut, guys. Nah, ini apa nih? Biji-bijian, guys. Oke, nice. Lambung putih, lambung putih. Lambung putih. Oke, good. Dari biji-bijian lagi. Allahu Akbar, hampir digigit. Hampir aja aku digigit. Bang, main e-football, bang. Sekarang bagus banget e-football. Aduh, e-football teh harus dibarengi dengan ini. Eh, Alham. Harus dibarengi dengan gacha. Kalau misalkan gameplay saja. Agak kurang. Level up, level up, level 4. Damage itu udah berapa ya? Udah bisa makanin ikan tiger belum nih? Wah,
ada ikan pela gitu. Barulah kalau misalkan ada udang juga lumayan ya, sambil nyemil udang guys. Tidak ada salahnya untuk sambil nyemil-nyemil udang gini bro. Udang lagi. Cacing. Nice. Udang. Siap. Alhamdulillah. Hampir dicaplok. Kayaknya kita terlalu atas dah. Nah, ini gede nih, experience-nya lumayan 2 tuh. Bikin kenyang juga lagi. Waduh. Wassalamualaikum. Mantap. Waalaikumsalam, bro. Mana lagi koloni kita guys? Piranha tuh. Emang salah jawabnya. Harusnya jawabnya waalaikumsalam. Wassalamualaikum juga bisa nggak sih guys? Wassalamualaikum mah bukannya hampir sama kayak assalamualaikum ya? Tergap takut salah gap. Sorry gap. Ini bisa kawin nih. Udah bisa kawin belum? Wah kegedean bro anunya bro. Kita harus segede gitu dulu merennya. Waalaikumsalam baru bener gab. Waalaikumsalam. Woi bangkong. Waalaikumsalam. Ah ya betul. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau sekalian login gab. Kodok. Kodok. Enak juga nih kodok. Udang lagi makan udang lagi. Udang rebon. Udang rebon. Ya, kau tuh sekarang kuliah ya Gab ya? Atau masih sekolah? Ya sekolah juga. Kuliah juga sekolah gitu ya. SMA tuh udah kuliah sih. Kuliah kan ya? Gila ini kalau misalkan udah gede kita segede kayak begini bro. Come on man, perjuangan sedikit lagi cuy. Agak susah nih naik ke level 5 nya nih guys. Kagak bisa langsung disedot bro. Lincah banget ikan-ikan yang kayak begini. Gua copet. Kurang 1 tahun lagi kuliah. Oh bentar lagi berarti ya. Banget dagab ya. Ini nih ikan tiger.
kangkung, Kang. Aku suka makan kangkung. 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 Bang, atuh bang, lagi makan kayak begitu mah, kan tahu diri gitu loh. Lalu segaban kayak begitu, makan gua mah tinggal caplok, sabar dulu lah. Aku ini sedang berkembang biak untuk keluargaku nanti, hey. Sabar dulu lah, abang-abang, lele, lele jumbo, lele apapun itu. Mentang-mentang lele ya. Sotoy kali kau. Masih diin. Oke teman-teman ya, sepertinya tidak selesai hari ini. Masih dua lagi nih. Kita besok selesaiin dua ini ya. Alhamdulillah nih yang sulit juga udah kita selesaikan, sudah kita lewatkan. Jadi so thank you yang sudah nonton, terima kasih banyak ya. Nanti ada biome ini juga guys. Ini biome kayaknya bakalan seru juga lihat. Kalian harus lihat ini teman-teman ya. Sebentar nih aku liatin ya. Kemungkinan ini kalau misalkan yang dua tadi cepat beres, nanti kita bisa langsung loncat ke sini guys. Oke. Tunggu aja bro. Ditunggu aja teman-teman. Ya. Kita lanjutkan lagi besok tuh. Ini ikan temennya Nemo. Ini ikan ikan ini apa? Yang kayak ikan batu gitu ya. Nah, ini nanti ada kita bakalan menjadi hiu ya. Makosark ya. Kalau kota di Indonesia namanya Makassar, kalau di sini Makosark ya. Garing guys. Thank you yang sudah nonton. Terima kasih banyak GB Gaming, Alham, Mafia Gaming, Bang Rahmat juga, Wawan. Terus siapa lagi? Akmal NJ, Bang Novan, Teteh Ana, dan 4000 penonton yang masih nonton dan tidak chat juga, terima kasih banyak sudah meramaikan live kali ini. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya di game ikan ini, dan nanti mungkin kalau sore jadi aku bakalan nyobain game Grandy Remake teman-teman ya. Sampai bertemu kembali di live berikutnya guys. Bye bye guys.